Hai para Nike user dan kaum ibu kaum yang kena azab gara-gara penyembah loli. Seperti di judul video kali ini guys, gue bakalan bahas anime-anime top di 2020 yang menurut gue emang wajib banget buat kalian tonton. Apalagi mereka ini jarang banget diketahui atau underrated lah ya. Padahal anime-anime tersebut itu bisa dibilang bagus. Batang hidungnya kalah populer sama anime-anime lainnya. Nah terus, apa saja sih anime-anime di tahun 2020 yang kurang populer tapi wajib buat kalian tonton? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Somali Tomori no Kami Sama. Yang pertama ada anime Pak Somali, Somali Mac. Ceritanya bermula pada suatu dunia yang di dalamnya terdapat sebuah kehidupan roh, kehidupan piku, monster, dan banyak sekali berbagai jenis makhluk hidup yang hidup di sana. Meskipun begitu nih ya, manusia ini sangat jarang ditemui di sana. Karena dulunya ada sebuah konflik antara monster dengan manusia, yang membuat manusia menjadi makhluk yang sangat langka guys. Jadi kalau kalian kesana itu jadi binatang langka guys. Jadi kalian bakalan dilindungi oleh Suaka Magasatwa. Pada awalnya, kehidupan manusia dengan monster itu berjalan dengan lancar lah ya. Namun ada manusia yang memberikan pandangan yang sangat buruk terhadap monster dan mengakibatkan kehancuran bagi pihak manusia. Fix ini nih manusia jenis piku yang jadi impostor anjing. Pada suatu hari nih ya, di sebuah hutan kecil terdapat sebuah golem yang senantiasa menjaga kehidupan di dalam hutan tersebut. Pertemuan golem tersebut itu dengan gadis manusia membawa dia menjalani kehidupan baru sebagai seorang ayah. Yang ya bapak lu golem. Koi the Producer. Cerita anime ini berfokus pada sang heroin yang mewarisi perusahaan dari almarhum ayahnya. Dan sekarang dia ini harus bertanggung jawab untuk menjadi produser dari suatu siaran televisi tersebut guys. Namun karena perusahaan tersebut itu juga berada di ambang kebangkrutan karena kekurangan modal, misi dia ini di sini nih. Dimana dia ini harus menyelamatkan program dan perusahaan ayahnya yang dulu itu sempat populer. Dia ini bakalan bertemu dengan 4 orang ikemen guys. Salah satunya ya mirip gua. Emang cowok ini realistis gitu, ada cewek yang susah dibantuin. Cewek bisa nggak nih cowok susah lu bantuin, hah? Nah, 4 cowok ikemen ini berpotensi untuk menjadi pasangannya si cewek tersebut guys. Nah, bisakah si cewek ini membuat stasiun TV ayahnya itu menjadi sukses lagi? Makanya nih, tayangkan Piko, gua jamin tuh stasiun TV jadi rame anjing. Arte. Emang anime ini masih romance slice of life. Nah, dramanya nih yang bagus lumayan lah ya. Lahir dalam sebuah keluarga bangsawan di Florence abad ke-16, Arte merupakan perempuan yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang seniman. Seni adalah ledakan, ledakan adalah Megumin, Megumin adalah Loli, Loli adalah Piko. Dia ini hidup di suatu era yang dimana status kelas sosial ini masih dilihat sebagai pandangan umum. Maksudnya gimana nih bang? Jadi untuk menunjukkan dirinya ini serius akan menjadi seniman, dia ini bersedia untuk melepaskan kehidupan bangsawannya demi menggapai impiannya. Akhirnya dia ini diterima untuk menjadi seorang murid di studio lukisan yang dimiliki oleh Leo. Seorang seniman ketat namun dia ini mendahulukan kemampuan daripada jenis kelamin guys. Jadi kalau kalian ingin menjadi seniman sama si Leo ini, kalau kelamin kalian ganda, pusing kalian anjing. Murenase Seton Gakuen. Konsep anime ini emang agak mirip dengan anime Pak Somali-Somali yang tadi itulah ya. Dimana cerita anime ini mengambil latar di Akademi Seton. Sebuah akademi yang banyak dihuni para binatang. Ada Piko, ada dia, ada kamu. Karena populasi manusia menurun drastis, manusia di sekolah ini itu lebih sedikit dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Nah, karakter utama kita ini bernama Jin Mazama, guys. Seorang yang bisa dibilang pembenci binatang dan satu-satunya manusia laki-laki di kelas tersebut. Dia ini suka pada cewek yang bernama Hitomi Hino, guys. Sama kayak si Jin, dia ini satu-satunya manusia perempuan di kelasnya. Namun karena berbagai hal, dia ini akan terlibat dengan berbagai makhluk-makhluk yang ada di sekolahnya, guys. Nah, ini nih, sekolah apa kebun binatang? Banyak banget makhluknya. Makhluk gaib, makhluk piko, makhluk elu dah. Pusing anjing. Kijinano itowa kanarajin tori modoseru kara.
Princess Connect. Ke isekai? Iya, ke isekai. Tahun ini entah kenapa nih ya, anime isekai itu sepi kayaknya. Ini ada isekai, tapi kurang peminatnya. Padahal ya, lumayan lah ya buat kalian tonton. Cerita anime ini dimulai dari karakter Yuki yang seorang pemuda yang terbangun dengan keadaan lupa ingatan. Lah, kok bisa bang? Lah, balik nanya, mana gua tahu. Ketika dia ini bangun, dia ini bertemu dengan Kokoro, seorang gadis elf yang berambut putih yang ditugaskan menjadi pemandu si Yuki guys. Yuki ini bersama si Kokoro ini pergi ke ibu kota terdekat dari tempat dia terbangun guys. Ya niatnya untuk mengembalikan ingatan si Yuki. Akhirnya mereka ini berpetualang untuk mengungkapkan misteri di dunia ini. Apa sih misterinya? Apakah si Yuki ini tadinya Piku yang bereinkarnasi? Gak ada yang tahu. Plunderer, apa sih ini judulnya? Nah ini juga animenya keren ya, tapi judulnya Plunderer. Apalagi cowoknya itu gua banget lah anime ini. Apalagi ada ecinya. Oh shit. Pada dunia pasca apokalips, kehidupan seseorang itu didominasi dengan yang namanya count guys. Setiap manusia memiliki count di mana masing-masing dari count mereka itu berbeda-beda. Count tersebut itu menentukan kehidupan mereka ke depannya. Jika count mereka itu berada di angka 0, maka akan dalam bahaya untuk kehidupannya. Nah, barulah dimulai nih. Pada tahun 305 di animenya, Hina ini mendapatkan misi dari ibunya untuk mencari Baron Merah Legendaris. Apa sih Baron Merah Legendaris? Bisa dibilang dia ini adalah seorang kesatria atau prajurit gitulah ya. Di perjalanannya, Hina ini bakalan bertemu dengan seorang pendekar pedang bertopeng yang bernama Lich guys. Ternyata orang yang ditemui oleh Hina tersebut itu mempunyai jumlah count yang sangat rendah. Namun tanpa dia sadari bahwa orang yang bernama Lich tersebut itu adalah seorang yang dia cari selama ini, yakni Baron Merah Legendaris. Fugo Keiji Balance Unlimited. Udah jenius, kaya, ganteng, seksi, wah pokoknya si Daisuke ini idaman lah buat para cowok-cowok. Karakter yang bernama Kambe Daisuke ini adalah seorang detektif yang berasal dari keluarga yang sangat super kaya. Dia ini menyelesaikan seluruh masalahnya dengan uang yang dia miliki. Berbagai kasus-kasus kejahatan yang bisa dibilang susah banget untuk diberantas, berhasil dia pecahkan dengan kekayaannya. Bisa dibilang uang Daisuke ini tak jadi masalah baginya karena jumlah saldonya ini yang dia miliki unlimited atau tidak terbatas guys. Kalau kita nih ya, jangankan uang unlimited guys, kuota aja masih minta hotspot. Hotspot emak lagi. Dia bekerja sama dengan seorang inspektur dalam divisi pencegahan kejahatan guys. Inspektur yang menjadi rekannya si Daisuke ini adalah Kato Haru guys, yang memiliki idealisme tinggi tentang keadilan. Haru ini tak begitu suka dengan sikap Daisuke karena dia ini selalu menggunakan uangnya dalam menyelesaikan suatu kasus kriminal. Namun bagaimanapun ya, mereka ini adalah rekan satu divisi yang harus saling bekerja sama demi mengungkapkan serta menyelesaikan kasus kejahatan. Walaupun ya ujung-ujungnya pakai duit. Decadence. Beberapa tahun telah berlalu semenjak manusia berada di ujung kepunahan oleh sebuah kehadiran makhluk yang bernama Gadol guys. Manusia-manusia yang berhasil bertahan hidup sejak kehadiran Gadol sekarang ini harus berdiam diri pada sebuah benteng setinggi 3000 meter yang dinamakan dengan Decadence. Bayangkan ya, 3000 meter. Lu jatuh dari ketinggian itu, titit lu jadi lemper, Pak. Dalam benteng tersebut itu, setiap penduduk ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah Gear, seorang prajurit yang setiap hari bertarung dengan Gadol. Dan Tanker, seorang yang tidak memiliki keahlian dalam bertarung. Suatu hari, seorang karakter Tanker, perempuan bernama Natsumi ini memiliki mimpi untuk menjadi seorang Gear, guys. Dia ini akhirnya bertemu dengan seorang tukang reparasi Decadence bernama Kubaragi, guys. Pertemuannya ini sangat bertolak belakang dengan sifat mereka berdua, di mana Natsumi ini merupakan sosok yang Naruto banget lah ya sikapnya, tetap menyerah dan pantang berusaha. Sedangkan si Kaburagi ini merupakan sosok yang realistis, dia ini gak peduli dengan impiannya. Apa itu yang namanya impian? Bullshit, man. Pertemuan mereka ini nantinya dapat mengguncangkan arah masa depan di dunia ini, guys. Buat kalian yang demen banget anime-anime tema Zero to Hero, wah, lu harus nonton anime ini, guys. Merinding lu, gua jamin. ID Invaded.
Kesamaan Indo dengan dunia anime ini itu, detektif aja bisa dipenjara gara-gara balas dendam demi keluarganya. Lah kalau di Indonesia nih ya, lu kena begal terus bertahan dan gak sengaja ngebunuh tukang begal tersebut, ya lu bakalan dipenjara. Indo emang anime banget lah ya, anime lawak. Sakaido adalah mantan detektif terkenal yang sangat berbakat. Namun semuanya itu berubah ketika anaknya ini dibunuh, yang membuat dia itu menjadi mendekam di penjara karena membalaskan dendamnya. Tuh kan udah gua bilang Indonesia banget kan ya. Makanya kalian itu kalau lawan penjahat emang disuruh pasrah, Pak. Saat di dalam penjara, dia ini menggunakan skillnya untuk membantu polisi mencari seorang kriminal. Nah, kriminal ini sangat berdarah dingin, guys. Bahkan dia ini bisa memasuki sebuah sistem yang disebut dengan ID. Buat kalian yang suka anime-anime bungo, Stray Dog, atau yang detektif-detektif gitulah ya, ini anime mirip banget atau bisa menjadi alternatif kalian lah. Ahiru no Sora. Kalau kalian berasa sedih karena Naruto mau mokat, coba nonton anime ini, karena anime ini itu mirip banget perjuangan si karakter utamanya. Jadi ketika lu nonton anime ini, lu bakalan merasa lebih sedih lagi lah ya, karena keinget Naruto. Hahaha, mampus lu, Hinata diewek sama Raikage, hahaha. Ahiru no Sora bercerita tentang seorang anak SMA yang bernama Sora Kurumatani, yang berjanji kepada ibunya yang seorang mantan atlet timnas, guys. Dia ini berjanji akan meraih prestasi di turnamen antar SMA. Namun, impian Sora tersebut itu harus melalui jalan yang sangat-sangat terjal, guys. Karena tim basket yang ada di SMA-nya tersebut itu sedang vakum dan tak mau menerima anggota baru. Nah, dari situlah petualangan Sora untuk menepati janji kepada ibunya, guys. Yaitu berprestasi di sebuah sekolah yang tinggi, guys. Nah, apalagi orang-orang yang ada di eskulnya tersebut itu preman-preman semua isinya. Mana badannya kayak Balmon TikTok semua anjing, gede-gede. Nah, itulah anime-anime di mana di tahun 2020 ini kurang populer entah karena apalah ya. Tapi sebenarnya anime tersebut itu bagus banget, wajiblah buat kalian tonton. Nah, manakah anime-anime tadi yang paling kalian favoritin atau kalian memiliki pendapat sendiri anime underrated di tahun 2020 ini? Tulis ya di kolom komentar seperti biasa nih ya. Thanks for watching this video. Saya Yusuf Rekopi undur diri. Sampai jumpa di next episode.